Beredar sebuah video yang menampilkan kondisi darurat di India. Video yang beredar lewat pesan berantai di WhatsApp menggambarkan puluhan orang bergelimpangan yang dinarasikan sebagai kondisi COVID-19 di India. Sementara petugas medis terus lalu lalang mengevakuasi para korban. Benarkah puluhan orang di India bergelimpangan di jalan karena COVID-19? Dari hasil penelusuran kami, faktanya video tersebut adalah insiden kebocoran gas pabrik kimia di India. Dilansir dari fifa.co.id, Asisten Komisaris Polisi Divisa Vatnam, Swarupa Rani mengatakan, pada insiden tersebut 9 orang tewas dan sekitar 400 lainnya dirawat di rumah sakit. Sementara itu sekitar 1.500 orang lainnya dari desa tetangga terpaksa dievakuasi. Dilansir dari medcom.id, kepolisian India menangkap CEO asal Korea Selatan dan 11 pegawai lainnya terkait kebocoran gas tersebut. Kesimpulannya, klaim video puluhan orang di India bergelimpangan karena COVID-19 adalah salah. Informasi ini termasuk jenis hoax false context atau konteks keliru.